Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, dikabarkan pasukan militer Indonesia bersiap untuk membela di Rafah dari serangan tentera Israel. Dari apa yang dikabarkan, kita lihat pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya dalam menjaga keamanan dan keutuhan wilayah tersebut. Dan meskipun demikian, dikatakan rencana keterlibatan militer Indonesia dalam konflik tersebut mendapat respon keras dari pemerintah Israel, guys. Jadi guys, bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel Jet Tempur Indonesia dan klik tombol lonceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya, seperti biasa, saya akan beri sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Tak sampai hati, tentara ya. Militer Indonesia upayakan akan turun tangan dan siap membela Rafah dari serangan Israel. Sebelum kita mulai lebih jauh, kami sarankan kepada penonton, sudi kiranya untuk dapat menonton video ini sampai habis, supaya tonton tidak salah paham, dan dapat memahami isi beritanya. Seperti dilansir dari laman berita resmi BBC News, tentara militer Indonesia, dengan kekuatan dan dedikasinya, siap turun tangan dalam mempertahankan Rafah dari serangan Israel. Pasukan infanteri Indonesia, dengan semangat juang yang berkobar, akan melindungi warga Rafah dari serangan darat yang mungkin terjadi. Dalam situasi yang genting ini, keberanian dan keahlian tentara Indonesia akan menjadi benteng pertahanan yang kuat. Dengan strategi yang terlatih, tentara Indonesia siap menghadapi segala ancaman yang mungkin datang dari Israel. Mereka siap menghadapi semua rintangan dan menjaga keamanan dan kedamaian di wilayah tersebut. Tentara Indonesia akan bekerja sama dengan pasukan keamanan setempat untuk memastikan keberhasilan operasi pertahanan Rafah. Para prajurit TNI akan melindungi warga sipil dari bahaya dan menjaga keutuhan wilayah tersebut. Dalam persiapan menghadapi serangan Israel, tentara Indonesia telah melaksanakan latihan militer yang intensif di perbatasan tersebut. Latihan militer ya, di perbatasan. Mereka telah melatih kekuatan tempur dan meningkatkan kesiapan dalam semua aspek pertahanan. Generasi muda Indonesia, yang telah bergabung dengan tentara, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar ini. Mereka adalah harapan dan masa depan bangsa, yang siap mengorbankan segalanya untuk melindungi Rafah. Dalam seruan kebersamaan dan semangat nasionalisme, tentara Indonesia bersiap untuk bertempur demi kehormatan dan keadilan. Mereka akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berani dan tak kenal takut. Setiap prajurit Indonesia akan melaksanakan tugasnya dengan penuh keberanian dan kegigihan. Mereka akan membuktikan bahwa ketika bangsa ini bersatu, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Ya. Tentara Indonesia akan menjadi pelindung dan penjaga Rafah, menghadapi setiap serangan dengan keberanian luar biasa. Mereka akan menjaga wilayah tersebut dari ancaman dan memastikan keamanan bagi setiap warga Rafah. Ya guys, kita lihat bagaimana ya anak-anak muda di Indonesia ini ramai yang sanggup, maksudnya mengabdikan diri menjadi TNI, sanggup menjadi TNI ya, dan mereka dihantar ke sana, ke perbatasan Lebanon, ke Rafah, ke mana-mana saja ya, untuk menjadi iaitu petugas keamanan. Mereka sanggup untuk menjaga keamanan negara Indonesia, mereka sanggup untuk menjaga keamanan di negara-negara lain, dan itulah kita lihat pengorbanan anak muda Indonesia yang sanggup berkorban untuk negara dan untuk dunia sekali. Kerana mereka sanggup pergi ke negara-negara lain, boleh kita katakan untuk dunia sekali lah. Di mana ada konflik, di situlah kita lihat TNI akan ada berada untuk memberi keamanan dan menjaga keselamatan yang ada di situ. Itu yang kita lihat Israel sekarang ini, mereka sangat tidak suka apabila adanya campur tangan daripada TNI itu ya. Itu yang membuatkan mereka, boleh kita katakan, keteketir juga dengan kehadiran TNI di sana, di Lebanon, di perbatasan sana. Mereka sangat tidak suka dengan kehadiran TNI. Jadi kita tahu TNI pasti akan datang untuk membantu, akan memberi iaitu keamanan untuk di mana-mana yang berlakunya konflik. Okey, kita lanjut ya. Tentara Indonesia siap berkorban dan mengorbankan diri demi melindungi kehidupan dan kebebasan warga Rafah. Mereka akan melawan dengan penuh semangat dan tak kenal lelah sampai kemenangan akhir.
Para prajurit Indonesia akan bekerja sama dengan pasukan internasional untuk memastikan keberhasilan operasi pertahanan RAF. Ya. Dalam kerjasama yang erat, mereka akan saling bahu-membahu melawan kekuatan musuh. Dalam pertempuran yang akan datang, tentara Indonesia akan menunjukkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Serangan Israel di Rafah telah menimbulkan keprihatinan internasional. Amerika Serikat memperingatkan akan adanya bencana yang akan datang. Oh. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan bahwa serangan militer Israel ke sudah berlebihan dan menekankan perlunya memastikan keselamatan warga sipil negara-negara Barat dan Uni Eropa mengutuk serangan terhadap Israel. Oh, berarti di sini kita lihat AS pun sudah tidak berapa setuju dengan apa yang dilakukan oleh Isdegil, guys. Ha? Jadi kita sudah nampak jelaslah apa yang dilakukan oleh Isdegil ini memang sudah sangat keterlaluan lah, sehingga kan kita lihat bagaimana sekutunya sendiri pun sudah tidak mendukung, sudah tidak memberi support kepadanya lagi. Jadi bagaimana ni, guys? Bagaimana ini? Okey, teman-teman bisa komen di bawah komentar. Okey, kita lanjut ya. Mesir, Qatar dan PBB berupaya untuk turun tangan guna menekan kekerasan yang terjadi di Rafah. Selain itu, serangan ini juga berdampak pada kondisi kemanusiaan di Rafah. Banyak warga Palestina yang mengungsi dan mencari perlindungan dari wilayah lain di Gaza. Warga sipil di Gaza memiliki sedikit harapan untuk dapat meninggalkan wilayah tersebut karena penutupan perbatasan oleh Israel dan Mesir. Oh, Israel begitu. Telah merespons dengan keras terhadap rencana keterlibatan tentara militer Indonesia dalam mempertahankan Rafah dari serangan Israel. Yeah, yeah. Pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir campur tangan negara-negara lain dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina. Mereka menganggap hal ini sebagai campur tangan yang tidak sah dan melanggar kedaulatan Israel. Sebentar, berarti dia tidak suka. Dia tidak suka, maknanya Isdegil ini dia tidak suka ada negara lain yang campur tangan di dalam konflik mereka ini. Ya. Jadi itu yang dia tidak suka apabila dia melihat ada TNI campur tangan di dalam konflik mereka juga. Itu yang seperti kita dengar tadi. Ya. Kita ulang sedikit. Sebagai campur tangan yang tidak sah dan melanggar kedaulatan Israel. Oh, Israel menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk melindungi wilayahnya dan warganya dari ancaman yang berasal dari kelompok teror di Gaza, seperti Hamas dan Jihad Islam. Mereka mengklaim bahwa serangan yang dilancarkan oleh Israel bertujuan untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas negara mereka, serta melindungi warganya dari ancaman teror. Pemerintah Israel juga menyoroti fakta bahwa mereka telah menghadapi serangan terus-menerus dari kelompok militan Palestina di wilayah perbatasan mereka. Mereka merasa bahwa upaya tentara militer Indonesia untuk terlibat dalam konflik ini hanya akan memperburuk situasi dan meningkatkan eskalasi kekerasan. Dia tidak suka Indonesia campur tangan. Menekankan pentingnya dialog dan negosiasi damai antara Israel dan Palestina untuk mencapai solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Mereka mengatakan bahwa upaya untuk membantu membangun perdamaian harus dilakukan melalui jalur diplomatik dan bukan melalui campur tangan militer. Pemerintah Israel juga mencatat bahwa mereka telah secara terbuka menyambut upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai solusi damai dan berkelanjutan dalam konflik ini. Mereka berharap bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik ini dapat bekerja sama untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan tersebut. Namun demikian, Israel juga menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu-ragu untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional mereka. Mereka siap menghadapi setiap ancaman atau serangan terhadap negara mereka dan akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melindungi warganya. Dalam situasi yang rumit ini, upaya diplomasi dan dialog antara semua pihak yang terlibat menjadi sangat penting. Diperlukan kesediaan untuk mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing pihak, serta komitmen untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Okey guys, dari apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, dikabarkan iaitu pasukan militer Indonesia bersiap untuk membela di Rafah dari serangan tentera Isdegil. Dari apa yang dikabarkan juga, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya dalam menjaga keamanan dan keutuhan wilayah tersebut.
Meski demikian, dikatakan rencana keterlibatan militer Indonesia dalam konflik tersebut mendapat respon keras dari pemerintah Israel sendirilah. Saya pun tidak pasti guys, kerana apa Israel tidak suka dengan Indonesia campur tangan dalam isu ini. Yang jelas kita tahu, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya dalam menjaga keamanan dan keutuhan wilayah tersebut. Seperti yang dikabarkan tadi, Israel menekankan perlunya dialog dan negosiasi damai untuk mencapai solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Dan bukan itu saja guys, kita lihat mereka juga menegaskan kewajipan mereka untuk melindungi iaitu kepentingan nasional dan keamanan warganya. Oleh kerana itu, diplomasi dan dialog antara semua pihak yang terlibat menjadi sangat penting dalam mengatasi konflik ini. Itu yang dikatakan oleh pemerintah Israel sendiri. Mereka tidak suka guys dengan adanya campur tangan daripada negara lain ataupun daripada militer lain lah dengan apa yang konflik yang mereka sekarang ini ada. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.